Hanan artinya keadaan Oah artinya berubah Jadi artinya keadaan yang berubah Salah satu peserta program kampus mengajar, aku membantu pembelajaran dengan beberapa teman lainnya di SDN Sukasari 04. Halo, nama aku Sultan, murid kelas 5 SDN Sukasari 04. Aku senang sekali hari ini adalah jadwal berangkat sekolah. Pengalaman mengajar SDN Sukasari ini agak unik, sangat berbeda. Ketika aku berangkat dari rumah ke desa, aku menemui rintangan jalan yang sulit diakses. Dari rumah, aku membutuhkan empat kali ganti transportasi yang menyeramkan. Adalah banyak sekali truk-truk besar. Sepanjang jalan, untuk menuju sekolah, banyak adik-adik melewati jalan yang terjal dan sepi seperti hutan. Mereka melewati jembatan kayu, mendaki jalan dengan kondisi jalan rusak dengan segala keterbatasan belajar online walau hanya bisa hadir di sekolah satu kali sekolah ini tidak lantas hilang dari fungsi utamanya yaitu sebagai pemberi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi siswa Aku bercita-cita menjadi guru supaya semua anak-anak di desaku menjadi pintar Murid-murid di sini sangat tekun memiliki minat baca yang tinggi tapi banyak keterbatasan yang mereka hadapi saat ini terutama pembelajaran daring yang harus mereka jalani. Maka dari itu, kami berinisiatif membuat perpustakaan kecil yang kami sebut pojok literasi. Tidak hanya itu, kami juga memperkenalkan dongeng-dongeng yang berasal dari penjuru Nusantara. Si Sangkuriang yang sedang berburu menangkap Kolaborasi bersama teman-teman lain dalam proses belajar dan berdampak adalah pengalaman yang sangat berharga. Selama ini, aku belajar dalam kondisi yang sangat nyaman. Lewat pengalaman kampus mengajar, aku banyak mengasah kepekaan sosial dan kematangan emosiku. Aku ingin terus berkontribusi untuk sekitar. Siswa, dalam program ini saya mencari pemuda dan pemudi yang tidak hanya berprestasi, tapi juga ada keinginan berkontribusi. Tidak hanya yang ingin berkembang, tetapi juga yang punya daya juang. Tidak hanya yang mampu, tetapi juga yang mau. Indonesia bisa menjadi percontohan dunia terhadap suatu sistem pendidikan tinggi yang paling terbuka, yang paling multidisipliner dengan ekosistem yang luar biasa variatifnya. Pak Presiden selalu mengingatkan kepada semua bahwa proses pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja dengan siapa saja. Dan ini adalah kunci esensi daripada kampus merdeka seyogianya memang mahasiswa itu harus semakin banyak terjun di lapangan, ibarat berenang itu langsung belajar di samudera, itu merupakan kunci kita untuk menciptakan masa yang kompeten dan unggul. Insya Allah dengan program kampus Merdeka ini, dengan bergotong royong, kita berkolaborasi, bersinergi, insya Allah kita bisa bangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang jaya. Jam 4 sudah. Sekarang sudah jam 4 lebih 10 menit. Mana kita, Bang? baik tes apakah suara saya terdengar terdengar dengan jelas pak ibu bapak. oke baik sebelum memulai bimbingan teknis pada sore hari ini saya izin bapak ibu dosen dan teman-teman mahasiswa akan memberikan pantun boleh diketik cakep di chat atau diomongin juga nggak apa-apa oke cinta perih di titik nadir pacar menjauh sedilah hati Terima kasih, berkenan hadir. Semoga Tuhan selalu memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SHMH, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia. PLT Kepala Biro Administrasi Akademik sekaligus Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ibu Dr. Randa Dr. Erni Murniarti SH MPD, Koordinator PT Universitas Kristen Indonesia untuk program kampus mengajar angkatan 7 Universitas Kristen Indonesia yang juga dosen dari program sastra Inggris, Bapak Gunawan Tambun Saribu, SS MSAS, dan juga Ibu Kristina Metalika Samosir, SPD, MPD, yang akan berbagi, dengan kita dalam sharing session sebagai koordinator PT Penerima pada Angkatan Ketujuh, Bapak Ibu dosen, staf prodi, dan pengolah data, serta adik-adik mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang kami banggakan, terima kasih telah berkenan hadir dalam kegiatan bimbingan teknis pada sore hari ini. Bapak Ibu dan serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, mohon izin perkenalkan diri. Saya Rafki Muhammad, staf program MBKM Universitas Kristen Indonesia, akan bertugas sebagai... MC pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah join. Terlihat sudah banyak nih yang hadir, 31. Terima kasih dan bagi teman-teman, Bapak Ibu, yang mungkin hari ini teman-temannya belum, rekannya belum hadir, dipersilakan untuk membagikan link kegiatan sore hari ini karena sangat bermanfaat banget Oke, sebelum memulai kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh saudara kita, Bapak Diki Ardianto, kepada Bapak Diki, dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi kita, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing dan izinkan saya memimpin dengan agama Kristen. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan berkatmu pada hari ini. Kami dapat hadir di kegiatan sosialisasi kampus mengajar angkatan 7 ini, Tuhan melalui Zoom meeting. Biarlah Tuhan, segala persiapan kami untuk acara ini, kau berkati dengan berkat yang telah kau berikan kepada kami. Bimbing kami, Tuhan, tuntun kami, Bapak, agar kegiatan sosialisasi kami, kampus mereka, mengajar angkat tentu ini bisa berjalan dengan baik. Berkati orang-orang yang terlibat di MB kami, Tuhan, setiap koordinator maupun di bidang lainnya, urapi setiap pekerjaan yang dilakukan agar apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak dan untuk memuliakan nama Bapa. Bapak. Ani Tuhan, doa yang dapat kami sampaikan, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas doanya dari saudara kita, Gigi Baik Bapak-Ibu sekalian, marilah kita buka sesi hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Kristen Indonesia. Diharapkan mengambil sikap sempurna dan sambil melafalkan. Pemandangannya Indonesia Raya dan Mars Uki sore hari ini semoga menjadikan semangat Bapak Ibu dosen dan mahasiswa mahasiswi untuk kedepannya bisa bersemangat terus sampai akhir sesi. Selanjutnya kami mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Bapak Dr. Holman Panjaitan, SHM.H, sekaligus membuka kegiatan bimbingan teknis kampus mengajar angkatan ke-7. Pada Bapak Holman dipersilakan. Baik, uh, terima kasih, Duardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Uh, yang kami hormati ada Ibu ya Erni sebagai Kepala BAA, sekali juga Kepala Bagian MBKM, dan ada Pak Gunawan, Kepala Bagian BPA dan narasumber kita kali ini dan seluruh tim MBKM yang kami hormati juga para pimpinan fakultas ada ada dekan wakil dekan dan kaprodi saya lihat ya uh, yang kami banggakan mahasiswa mahasiswi uh, Universitas Kristen Indonesia yang mengikuti kampus uh, mengajar uh, puji dan syukur kepada Tuhan. Ketika kita di sore hari ini masih diberi kekuatan dan kesehatan serta sukacita untuk bisa melaksanakan BIMTEK kampus mengajar di hari ini. Memang kalau kita bicara dari program pemerintah di bidang atau di bagian MBKM ini, kita adalah salah satu universitas yang cepat tanggap untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal uh, MBKM yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan salah satu diantaranya adalah dengan Kampus Merdeka seperti yang akan kita laksanakan Bintek di hari ini. Nah, Kampus Mengajar itu sesungguhnya adalah bagian dari program MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah kita tahu bahwa ada beberapa bagian dari MBKM, salah satu diantaranya adalah kampus mengajar. Nah, jadi kampus mengajar ini bertujuan untuk melatih dan membekali para mahasiswa kita untuk belajar di luar kampus serta menimba ilmu, melatih kepemimpinan, bermitra dengan para guru untuk menyampaikan proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah. Nah, oleh karena itu, ya mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program MBKM dalam bentuk kampus mengajar ini, ya harus bersyukur bahwa kalian bisa mengaplikasikan sekaligus menimba pengalaman, ya sekaligus termasuk kepemimpinan proses belajar mengajar nantinya yang diperoleh melalui kampus mengajar ini tentunya bermitra dengan para guru di sekolah-sekolah. Jadi kita harus berbangga, ya kalian harus bersyukur bahwa kalian termasuk mahasiswa yang terpilih untuk melaksanakan kampus mengajar seperti ini. Ya, jadi ini yang harus kita sampaikan kepada para mahasiswa yang ikut kampus mengajar ini. Ya, jadi kita bersyukur bahwa Universitas Kristen Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi ini selalu aktif dan selalu mengambil bagian di dalam proses atau bagian program MPKM yang dicanangkan oleh pemerintah Nah, kemarin itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program MPKM yang baru yaitu kuliah kerja nyata tematik, eh, uh, PKF, kuliah kerja nyata tematik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kita juga nanti bisa mengikuti itu dan itu sudah mendapat dukungan dari universitas. Ya. Nah sekali lagi terima kasih kepada tim MBKM yang sudah dan selalu ya mengikuti bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan program MBKM ini kami mencatat bahwa hampir seluruh bentuk program MBKM yang, yang sudah dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia ya untuk mendukung program-program pemerintah. Ya, kita harapan kita khusus untuk kampus mengajar ini nanti kita minta komitmen daripada para pimpinan fakultas khususnya prodi untuk uh, mengkonversi bisa mengkonversi pengalaman-pengalaman uh, yang di diperoleh oleh mahasiswa di kampus mengajar ini sebagai mata kuliah dikonversi menjadi mata kuliah dan tentu di prodi-nya masing-masing. Jadi kita juga uh, kami minta komitmen atau kerjasama daripada setiap prodi untuk bisa nanti atau ya pengalaman belajar di kampus mereka dengan sejumlah SKS yang ada di prodi-nya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada pimpinan fakultas, termasuk para dosen di sini yang ikut serta dalam bagian dalam pelaksanaan BIMTEK Kampus Mengajar di Universitas Kristen Indonesia. Nah, sehingga dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pelaksanaan bimbingan teknis Kampus Mengajar Angkatan yang ketujuh di dengan resmi, kami buka sekian dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SHMH, yang kami hormati. Sedikit mengutip kalimat Pak Hulman: "Bermitra dengan guru." Nah, sebenarnya di program Kampus Mengajar ini. Teman-teman uh, mahasiswa dan bapak ibu dosen nanti, jika ingin menjadi DPL, akan langsung terjun ke sekolah. Sebenarnya, program MBKM ini sangat banyak. Uh, dari teman-teman bisa melihat di background aja, ada berbagai macam logo. Nih, ada praktisi mengajar, kampus mengajar. Nah, kita masuk ke sesi foto dulu sebelum memulai izin bapak ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk menghidupkan kameranya karena kita akan memasukkan dalam sesi dokumentasi teman-teman bisa follow di Instagram BAA dan MBKM UKI kegiatan sore hari ini bisa ditonton di YouTube juga nantinya izin Bapak Ibu Bu Gina Rianli, Pak Joni Bu Meta Pak Frankie Bu Stevi Oke, okay, kita foto yang ada saja ya. Izin Bapak Ibu lihat ke kamera. Izin Bapak Ibu lihat ke kamera. Oke, okay. tiga, dua, satu. Mas Sunarto, lihat ke kamera Bapak. Kita gaya uki unggul. Oke, okay, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, okay, terima kasih Bapak-Ibu atas waktunya membuka kamera. Baik, Bapak-Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, kita memasuki kegiatan penyampaian materi bimbingan teknis yang akan dimoderatori oleh rekan saya, Saudara Diardo Abelardus Sagala, SAB. Beliau adalah staf MPKM bersama saya di Universitas Kristen Indonesia ini. Kepada Saudara Diardo, untuk waktu dan kesempatannya dipersilahkan. baik halo shalom, selamat sore bapak ibu semua selamat sore bapak para hulman panjatan SMA terima kasih sudah hadir pada kegiatan sosial bimtek disebutnya bimbingan teknis pada sore hari ini terima kasih buat atas kehadirannya bapak ibu dekan wakil dekan dan Kaprodi yang tidak sempat kan? kami sebutkan satu persatu sekarang kita akan masuk ke dalam sesi inti kegiatan kita pada hari ini yaitu uh, terkait bimbingan teknis, pendaftaran akun, kampus mengajar angkatan 7. Sebelum itu, uh, kita akan mendengarkan pembawaan materi terlebih dahulu oleh Ibu Dr. Dr. Anda Erni Murniati, SAMPD, selaku Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pelaksana tugas Biro Administrasi Akademik, uh, Biro Administrasi Akademik. Uh, beliau akan membawakan materi terkait apa itu peran dari beberapa pengelola kampus mengajar seperti koordinator terus juga ada DPL dan juga apa yang harus dan juga tugas dan tanggung jawab dari mahasiswa peserta halo ibu Erni selamat sore selamat sore Pak Dardo baik ibu Erni apakah terdengar suara saya Terdengar dengan jelas juga. Terima kasih. Baik, langsung saja Ibu waktu dan tempat untuk Ibu Erni dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Diardo. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Shalom. Salam Bu Shalom, Salam sehat untuk kita semua Yang terhormat Bapak WRAI Yang dengan setia selalu Mengawal begitu banyaknya kegiatan MBKM, terima kasih Pak Selalu uh, uh, Menyemangati kami Dan juga yang terhormat seluruh Dekan, Wakil Dekan Bapak Ibu Kaprodi Seluruh mahasiswa Yang hari ini dengan harapan Semua terbu bisa selesai Kita membuka akun tujuan dari acara ini bapak ibu kita eh, bagaimana kita melakukan bimbingan teknis pembukaan akun kampus mengajar baik eh, yang pertama adalah eh, untuk verifikator fakultas jadi begini mohon izin pak eh, sekalian saya laporkan ba bapak wrai eh, pak hulman bahwa untuk kampus mengajar dan msib langsung dipimpin oleh koordinator utama universitas yang akunnya atas nama Bapak WRAI Pak Hulman Panjaitan. Begitu sudah berhasil kami mendaftarkan akunnya Pak untuk Bapak sebagai koordinator perguruan tinggi untuk dua program ini. Kemudian nanti seluruh kaprodi dan juga dekan akan menjadi verifikator dari seleksi kampus mengajar ini, dan nanti akan ada SK dari Dikti tentang hal itu. Makanya, kami mengadakan bimtek ini agar seluruh dekan, seluruh kaprodi terdaftar akunnya di dalam platform ini, karena Bapak Ibu adalah semuanya nanti menjadi verifikator dari. Mahasiswa yang akan diseleksi secara internal di universitas. Mohon izin, saya menyampaikan kembali. Mohon kiranya kegiatan kita ini direkam agar nanti teman-teman, bapak, ibu, dosen, juga mahasiswa, terutama para pimpinan fakultas maupun para kaprodi. Semuanya diwajibkan untuk membuat akun uh, di dalam platform ini, karena Bapak Ibu Baik. pimpinan adalah nanti menjadi verifikator kelulusan yang uh, menentukan mahasiswa yang lolos di dalam program ini. Demikian yang uh, hal utama. Namun untuk lebih teknis lagi, panduan pembuatan akun, panduan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan baik video tutorialnya maupun file PDF dari pedomannya nanti akan kami bagikan kirimkan sehingga setiap Bapak Ibu dapat melakukan pembukaan akun sendiri. Nah, di sini hari ini kita fokus kepada kampus mengajar dulu. Pada pertemuan yang berikutnya, kita akan fokus lagi BIMTEK untuk MSIB. Baik kepada verifikatornya, sama para dosen, para dekan dan kaprodi, dan juga para dosen yang mengikuti sebagai pembimbing lapangan, maupun sebagai mahasiswa, semuanya seleksi internal, Pak. Seleksi internal universitas, jadi yes. mohon sekali bantuan dari para pimpinan untuk mendukung eh, kelancaran dari kegiatan ini. Secara teknis, detail bagaimana membuka akun nanti akan dibawakan oleh Bapak eh, Gunawan Tambun Saribu. Namun, ada empat slide yang ingin saya paparkan dahulu, walaupun ini sudah sudah ada di media sosial namun dalam hal ini supaya terekam dan nanti Bapak Ibu apa sih syaratnya itu apa sih yang harus di-upload seperti itu mohon berkenan Bapak Rafki untuk share keempat slide yang ingin saya bagikan uh, sudah terlihat Bapak Ibu Uh, sudah terlihat, iya, yeah. sudah terlihat, Bu. Iya, yeah, di sini Bapak Ibu, koordinator perguruan tinggi, inilah syaratnya, di mana saat ini SK atau rekomendasi uh, penunjukan dari Bapak uh, WRAI sebagai koordinator utama, apa sih penanggung jawab utama yang menandatangani semua SK, SK di uh, kampus mengajar? telah ditunjuk Bapak Gunawan Tambun Saribu untuk menjadi koordinator perguruan tinggi kampus mengajar 7. Dan persyaratan koordinator perguruan tinggi ini telah diikuti dan juga telah sampai kepada pembuatan akun. Kemudian sebagai dosen pembimbing lapangan, di sini Bapak Ibu ini syaratnya, Bapak Ibu bisa kita lihat bersama-sama aktif sebagai dosen di akademik maupun vokasi. Jadi Bapak Ibu, mohon izin Pak Dekan Vokasi adakah di sini? Bapak Kaprodinya? Vokasi? Bu Erita ada? Ada Pak, siapa lagi ya? Pak Rudi ya. Pak Rudi Kaprodi Vokasi dan Pak Lucky. Luki Panjaitan, semoga ada di sini Bapak Ibu e, e, sebagai e, DPL itu dipersyaratkan sangat memungkinkan karena pada saat kita wawancara ditanya apakah Universitas Kristen Indonesia apabila disetujui dalam menyelenggarakan kegiatan ini apakah melibatkan e, vokasi dan prodi vokasi kami menjawab iya. Kemudian berdasarkan dari program studi terakreditasi di PTN di bawah naungan Kemaris Dikti, kemudian memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama mengikuti program memiliki NIDN dan NIDK atau jadi Bapak Ibu yang ber NIDK juga boleh mendaftar, kemudian mengunggah mendapat surat rekomendasi bagi Bapak Ibu nanti akan ditandatangani oleh Bapak penanggung jawab kita, Bapak WRI dan juga mengunggah fakta integritas yang formatnya sudah ada di platform. Begitu Bapak Ibu membuka akun, nanti formatnya ada. Kemudian berikutnya, slide. Berarti saya cuma dua slide ya Pak Rafki? Iya. Nah, di sini Bapak Ibu eh, tanggalnya sudah sangat jelas ya. Tanggal 1 sampai 24 November, Bapak Ibu. Mohon izin sekali, mohon sekali Bapak Ibu... Eh, Dekan, wakil dekan, Bapak Ibu Kaprodi mohon karena memang ini seleksi internal saat ini perubahan ya. Seleksinya internal, mohon agar mahasiswanya bisa digerakkan dan dikerahkan. Kami dengan senang hati untuk mengadakan bimtek lanjutan langsung ke fakultas-fakultas apabila diperlukan. Kemudian untuk mahasiswa Bapak Ibu, ini ada mahasiswa di sini warga negara Indonesia aktif sebagai mahasiswa artinya mahasiswa aktif nanti ada diminta Bapak Ibu buktinya mahasiswa aktif boleh dimintakan ke BAA melalui prodi secara kolektif boleh Pak Jadi misalnya dari prodi biologi atau pendidikan agama Kristen mau mengirim 8 mahasiswa maka untuk surat keterangan aktif dapat kolektif Pak jadi tidak satu-satu mahasiswanya begitu Berasal dari program studi yang terakreditasi di bawah Kemen, Rispol, Risp, Kemen Ristek dan berada paling rendah hmm, di semester 4, Bapak Ibu. Ip, semester 4 berarti ini berlaku untuk mahasiswa yang semester 5 ke atas. Kemudian minimum IPK-nya 3 dan belum pernah ditetapkan sebagai peserta kampus mengajar sebelumnya. Sehat jasmani dan rohani itu dibuktikan tidak hanya menyatakan iya saya sehat, tetapi ada buktinya nanti yang akan uh, disiapkan, lalu bersedia mengikuti dan melaksanakan menyelesaikan hingga tuntas. Mohon izin Pak Haposan sebagai uh, kepala MBKM sebelumnya dan juga Pak Haposan sebagai koordinator kampus mengajar uh, angkatan 5 Mengalami uh, sesuatu yang menurut kita seharusnya tidak perlu terjadi, karena Pak Haposan dan juga Universitas Indonesia disurati oleh Dikti bahwa ada satu mahasiswa yang tidak melakukan uh, tanggung jawabnya dengan baik, yaitu di istilahnya di situ mangkir. mangkir. Nah, mahasiswa mangkir dan... Akhirnya apa Bapak Ibu ada tagihan dari LPDP ke Uki untuk pengembalian dari eh, apa namanya ya yang diterima oleh mahasiswa. Padahal yang diterima mahasiswa itu tidak melalui kita, langsung ke rekening mahasiswanya, tidak melalui Uki, langsung ke rekening mahasiswanya. Kalau nggak salah apa namanya ya biaya apakah transport kah, biaya hidup lah. Bantuan biaya, dan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup di luar UKT di luar uh, apa sih uh, uh, uang kuliah yang dibayarkan juga di semester itu dengan platform yang ada Bapak Ibu. Nah, jadi Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, walaupun tidak besar. Bapak ibu hanya satu orang, ya. Bapak ibu hanya satu mahasiswa, tapi dengan adanya surat itu ada catatan untuk UKI yang memang ada mahasiswanya mangkir, tidak menyelesaikan dengan baik. Namun, itu kita harapkan menjadi pelajaran buat kita agar kita bisa mendampingi, membekali mahasiswa kita agar mengikuti hal ini dengan baik. Dan merupakan suatu kehormatan bagi mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar. Mereka akan diutamakan dalam formasi-formasi penerimaan pegawai dan formasi-formasi uh, lainnya yang ada di uh, Kemen Dikbut Ristek. Misalnya untuk mendapatkan studi lanjut LPDP dan sebagainya itu menjadi suatu rekomendasi. Yang sangat penting, itulah yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Mohon izin eh, eh, untuk nanti lebih detail, Pak Gunawan, mohon bantuannya sampai kepada detail pembukaan akun kampus mengajar ini. Eh, besar harapan kami, ini dapat menular kepada, ditularkan, apa istilah lainnya ya, disebarluaskan kepada. Uh, mahasiswa maupun para dosen yang kebetulan belum berkesempatan untuk hadir saat ini, demikian mohon maaf atas kekurangan pengucapan. Uh, terima kasih, Shalom, saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih Bu Erni atas para materinya. Saya yakin mungkin uh, sudah banyak ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin di bapak, ibu, maupun teman-teman mahasiswa mahasiswi, tapi nanti. Kita rangkum setelah uh, mendengarkan materi uh, bimbingan teknis dari Bapak Gunawan ya, Bapak-Ibu semua. Okay. Uh, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, uh, kita akan masuk ke dalam sesi bimbingan teknis terkait pendaftaran akun program Tampus Mengajar Angkatan 7 Universitas Kristen Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Gunawan Tambun Saribu, SAS, selaku koordinator Uh, Kampus Belajar Angkatan 7 uh, yang akan berjalan tahun depan nanti kepada Bapak Gunawan waktu dan tempat dipersilahkan. Cek suara saya bisa terdengar Pak Diardo. sudah terdengar dengan jelas Pak Gunawan. Ya, baik terima kasih. Ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom. Ya, uh, Om Swastiastu, nama budaya. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak uh, Dr. Hulman Penjahitan SHMH uh, selaku uh, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi dan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang MBKM Ibu Dr. Erni Murniati. Uh, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan staff on BKM. Bapak Ibu, uh, terima kasih juga Bapak Ibu pimpinan Fakultas dan Prodi sudah mau hadir hari ini dan kami uh, sangat uh, dan memohon bantuannya untuk segera me, apa menghimbau atau mengajak adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa untuk segera mendaftar karena ini sebuah program yang menurut saya sangat membuat atau me, apa namanya ya nanti meningkatkan soft skill terutama untuk para mahasiswa kita sebelum terjun ke dunia kerja itu yang saya alami dan uh, terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan hadir untuk uh, datang di melalui uh, Zoom online ini. Nah, segera saya akan sampaikan penanggung jawab Prodi dulu, karena ada tadi yang... ...singkat saja, nanti ada videonya, dan kalau video ini pun nanti... Bapak Ibu minta nanti linknya akan saya bagikan. Terima Bapak. kasih, saya akan share uh, berbagi layar kepada Bapak Ibu. Uh, boleh saya sendiri yang, ya terima kasih. Oke, okay. sudah sudah terlihatkah uh, Pak Diardo? Oh berarti sedang loading dulu ya. Pak. Oke okay, oh. baik masih loading pak. Nah sekarang sudah terlihat. Oke baik. Nah saya pakai uh, ini saja. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Ibu Erni. Nah kita nanti akan pindah-pindah uh, layar sebentar, Bapak Ibu uh, saya akan jelaskan sedikit mengenai. Uh, bimtek kita kali ini, nah jadi untuk uh, lini masanya tadi sudah ibu Erni uh, jelaskan. Ini kalau untuk full video tekan yang mana ya? kok f 5 tadi bisa kok sekarang nggak bisa kok ini harusnya di atas ya? Oh I see. Oh ini. Nah, ya. Oke. Okay. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi ya. Nah, untuk tanggalnya tadi sudah dijelaskan jadi tanggal 1 sampai tanggal 24 pendaftarannya ya. Nanti kalau untuk sebenarnya untuk pelepasannya itu semester depan gitu ya, dimulai 15 Februari. Jadi banyak waktu uh, yang memang uh, diberikan oleh uh, panitia pusat untuk uh, nanti setelah terpilih nanti ada ada Sebelum penugasan ada pra penugasan di situ nanti akan diberikan uh, banyak sosialisasi oleh uh, tim pusat bagaimana melakukan program uh, melaksanakan program ini. Jadi yang ini mendaftar sebagai calon Tidak. 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 Tidak mahasiswa uh, baik akademik maupun vokasi jadi boleh sarjana dan juga sarjana terapan dan berasal dari program studi yang terakreditasi ya dan memang kita uh, semua program studinya sudah berada di bawah naungan Kemendikbudristek dan sudah terakreditasi Oke nanti adik-adik nah ini saya jelaskan adik mahasiswa khususnya kan mungkin ada beberapa dari kalian yang sekarang masih semester 3 ya Nah tidak apa-apa mendaftar sekarang karena nanti untuk pas penerjunannya aktifnya kegiatan ini ada di semester depan jadi tidak apa-apa mendaftar sekarang dan itu sudah ditekankan oleh panitia panitia pusat mendaftar sekarang dengan menggunakan IPK yang sekarang gitu IPK yang semester lalu berarti ya karena yang sekarang belum ada gitu. Jadi tidak masalah. Minimum IPK-nya 3,0 ya. Oke, okay. dan belum pernah ya. Jadi untuk kegiatan kampus mengajar ini hanya bisa sekali untuk diikuti oleh mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa yang sudah pernah di semester sebelumnya jadi tidak boleh untuk ikutan kampus mengajar. Tapi untuk program lain seperti MSIB boleh ya karena belum pernah. Oke. Okay? Uh, saya jasmani dan rohani dan dibuktikan nanti dengan keikutsertaan kita di ada kartu BPJS-nya atau kita memang harus mengurus kalau memang belum ada sekarang uh, at least kita nanti mendaftar ya secara mandiri untuk mengikuti BPJS ya. Oke, ada nanti kita di pas pendaftaran ada kita checklist-checklist nanti bahwasanya kita bersedia mengikuti melaksanakan dan menyelesaikan program Uh, kampus mengajar ini nggak selesai. Kalau enggak, nanti seperti yang Ibu Erni beritahukan, ada nanti sedikit masalah dalam pengembalian dana, gitu ya. Karena uh, meskipun uh, kan mungkin dari universitas kita, ada mungkin 100 mahasiswa satu yang bermasalah, yang lainnya juga akan lambat nanti, akan lambat nanti proses surat menyuratnya. Karena satu orang gitu, jadi uh, bagi dia di mahasiswa yang memang benar-benar ingin, ya jangan nanti pas di tengah perjalanan eh, apa namanya, putus gitu, tidak melaksanakan ya. putus putus koneksi sekarang gimana Pak? Oke. Okay. Nah ini sedikit Bapak Ibu, jadi kita ke prosesnya saja langsung ya. Jadi mahasiswa mendaftar nanti setelah ini baru videonya ya. Melakukan pengisian data dan persyaratan secara lengkap. Seleksi administrasi, and then nanti ada uh, setelah administrasi dinyatakan lolos, ada nanti tes uh, namanya tes uh, VCAT. Jadi Value Clarification Attitude Transformation. Itu semacam nanti pertanyaannya mengenai karakter, ya, lebih ke pertanyaan-pertanyaan psikologis, ya, psikologi, ya, dan tentang akademik. Nah, dua hal itu, ya, Bapak Ibu, untuk yang untuk mahasiswa, ya. Nah, untuk nanti, ah, nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk mahasiswa, nanti kenapa diperlukan sekarang, TIC, Fakultas, atau Prodi, karena... Menurut tim eh apa namanya kampus mengajar pusat, mereka menyatakan kampus mengajar sebelumnya itu kadang-kadang pimpinan fakultas atau prodi tidak mengetahui perjalanan atau tidak mengetahui bahwasannya mahasiswanya ada yang aktif di program ini gitu karena memang kemarin kan surat rekomendasinya langsung dari pimpinan universitas bisa dari w, uh, WRA dan atau dari rektor. Nah, sekarang meskipun surat rekomendasi itu nanti disahkan oleh pimpinan PT dalam hal ini Bapak Hulman sebagai uh, WRAI, tapi untuk PIC fakultas yang disarankan oleh uh, tim pusat adalah kaprodi atau wadek ya, yang akan melakukan verifikasi. Nah, saya akan berganti slide dulu untuk nanti biar kita sepahaman karena tadi Bu Erni ada sedikit uh, salah info. Uh, di layar Bapak Ibu terlihat uh, word ya, Pak Rafki. Masih PPT, berarti saya stop share dulu PPT-nya ya. Iya. Oke, baik sebentar, biar langsung Bapak Ibu ya, Kaprodi atau yang nanti akan ditunjuk menjadi TIS. Ya. Nah, Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya yang PT yang akan menjadi penanggung jawab fakultas muncul dah. Panarto itu bocor tidak terdaftar di akun NTA Tidak membuat tidak ya. Jadi penanggung jawab fakultas satu proyek program ya. Program ya. ya, memberikan alamat email kepada kami. kalau memang tidak tidak masalah ya, saya sebagai Purwwni. koordinator meskipun belum ada nanti ke saya surelnya atau mungkin nanti kebijakannya surel uki saja yang langsung didaftarkan oleh ya. Bapak WRI ya. sebagai narasi bocor ya fakultas. <laughs> gitu. Biar. Nah, jadi Bapak Ibu yang nanti ditunjuk unjuk, untuk menjadi penanggung jawab fakultas atau prodi itu tidak ya, tidak membuat akun ya itu yang saya uh, apa tadi uh, sedikit uh, ada miss ya komunikasi dari Bu Erni mungkin Bu Erni uh, belum membaca detail uh, tentang hal ini karena memang saya sebagai koordinator jadi saya lebih mungkin lebih uh, kemarin pas sosialisasi lebih mendengarkan lebih detail nah jadi bapak ibu tidak membuat akun ya jadi hanya nanti nah bagaimana nanti cara kami mengoreksi atau memverifikasi data nah jadi bapak ibu nanti ada nanti uh, alamat, uh, alamat email atau alamat surat yang bapak ibu yang sudah berikan kepada kami. Nah itu nanti secara otomatis ketika pimpinan PT atau bapak WRAI yang akan nanti memverifikasi me data-data eh, mahasiswa. Nah itu akan mis misalkan nih ketika eh, bapak WRAI eh, sudah mendaftarkan nanti ada emailnya, ada email, ada surat eh, elektronik yang masuk ke alamat Bapak Ibu, nah dari alamat email tersebutlah nanti ada link dari situlah tautan itulah yang nanti Bapak Ibu buka, nah dari situ nanti akan terlihat apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan untuk memverifikasi apa namanya data-data mahasiswa yang sudah mendaftar. Apakah Ibu Bapak Ibu setuju atau tidak? Apakah data mahasiswa tersebut benar atau tidak? Karena Uh, nanti di situ ada tentang beasiswa, ada tentang IPK, ya, dia di semester berapa. Nah, jadi hanya Bapak Ibu yang memang paham Ibu, ya. Oke, okay, jadi langsung saya putar Terima Oh yes, share sound ya. Iya yeah, share sound. Coba-coba didengarkan dulu bang dari situ. Ini kan share sound. Event, um, video. Nah, Bapak pilih videonya di mana pak? Tempatnya? Oh enggak langsung yang sudah saya buka aja. Ini pasti berhasil sebentar. Oh kalau Ini saya biasanya kasih. saya segini share ada share sound. Hmm dan ada langsung saya buka videonya yang sudah saya buka tadi. Yes. Oh. Yeah. Coba Pak Rafki didengarkan, terdengarkah? Coba. Terdengar? Kita masuk. Suara bapak yang masuk. Oh. Oh berarti saya share yang tadi aja ya. Yes. Seperti yang tadi. Bapak Ibu sebentar. Oke. Okay. Baik pakai advance share screen advance video, dan masuk ke folder, terus lagi tujuh penugasan tanggung jawab oke, okay. coba Berikut ini merupakan cara penugasan penanggung jawab program studi, setelah verifikasi akun pimpinan perguruan tinggi berhasil dilakukan. Ketika verifikasi akun sebagai pimpinan perguruan tinggi berhasil dilakukan, pimpinan perguruan tinggi kemudian akan menerima notifikasi pada beranda akun platform yang berisi himbauan untuk segera melengkapi email penanggung jawab fakultas atau prodi. Untuk selanjutnya, menugaskan penanggung jawab masing-masing fakultas atau prodi dalam memberikan izin mahasiswa dan melakukan verifikasi data akademik untuk mengikuti program kampus Merdeka. Selanjutnya, klik "Lengkapi Sekarang", klik tab Penugasan Tiap Program Studi yang ada. Penanggung jawab fakultas atau prodi yang ditunjuk. mohon maaf Pak Gunawan videonya agak putus-putus atau -putus. oh. ngeheng freeze Afirmasi simpan email penanggung jawab dan jika sudah sesuai klik ya simpan. Anda juga dapat mencetak kotak. Jangan tampilkan ini lagi sehingga untuk penyimpanan berikutnya tidak akan muncul notifikasi seperti berikut. Jika penyimpanan email penanggung jawab fakultas atau prodi hasil akan muncul pemberitahuan dengan kotak berwarna hijau yang membuat keterangan bahwa pengaturan email penanggung jawab untuk prodi telah tersimpan penanggung jawab fakultas atau prodi yang ditunjuk akan menerima email notifikasi penugasan verifikasi data akademik mahasiswa untuk prodi tersebut beserta dengan tautan verifikasi data akademik mahasiswa. Jika penanggung jawab fakultas atau prodi yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data akademik mahasiswa belum melakukan verifikasi, penanggung jawab fakultas atau prodi tersebut akan menerima email notifikasi setiap harinya sebagai pengingat untuk segera melakukan verifikasi data akademik mahasiswa. Tautan verifikasi akan memunculkan daftar mahasiswa yang membutuhkan verifikasi data akademik. Sebagai penanggung jawab fakultas atau prodi, Anda juga dapat mencari mahasiswa berdasarkan nama atau NIM mahasiswa tersebut, kemudian klik tombol periksa dan akan muncul pop-up pemberian izin dan cek kesesuaian data akademik penanggung jawab fakultas atau prodi selanjutnya melakukan pengecekan kesesuaian data akademik pada mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan tipe program yang dipilih. Jika data sudah sesuai dan Anda sebagai penanggung jawab fakultas atau prodi mengizinkan mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Merdeka, selanjutnya klik tick mark ya beri izin. Untuk data mahasiswa yang sudah pernah diverifikasi, Anda akan menemukan notifikasi seperti pada gambar berikut yang artinya anda hanya perlu memberikan izin mahasiswa tersebut untuk mengikuti program kampus merdeka dengan klik ya beri izin dan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Mahasiswa yang diberikan izin selanjutnya akan dilakukan pengecekan data akademik dengan melakukan penyesuaian data menggunakan data pembanding. Yang perlu diperhatikan diantaranya IPK, semester, bukan sesuai dengan fakultas atau prodi akan diarahkan menuju halaman persetujuan verifikasi data akademik mahasiswa sebagai bentuk pernyataan bahwa informasi yang diberikan mahasiswa adalah akurat dan lengkap serta memahami bahwa ketidaksesuaian data dapat mengakibatkan diskualifikasi mahasiswa dari proses pendaftaran program kampus merdeka. Selanjutnya, klik checklist pada dua poin yang diminta, lalu klik kirim sekarang. Data mahasiswa yang telah diberikan izin tersebut dapat diakses kembali melalui halaman Lihat Histori Verifikasi. Setelah penanggung jawab fakultas atau prodi menyatakan pemberian izin bagi mahasiswa pendaftar, data mahasiswa tersebut akan otomatis ditambahkan ke daftar rekomendasi mahasiswa pada platform pimpinan perguruan tinggi. Sebagai penanggung jawab fakultas prodi, Anda dapat menolak perizinan pendaftaran mahasiswa jika menemukan ketidaksesuaian data akademik dengan data pembanding internal kampus. Kemudian, klik tolak dan lakukan pengisian alasan penolakan. Poin penting dalam menolak persetujuan verifikasi data adalah keputusan penolakan bersifat final dan tidak dapat diubah kembali dengan menolak mahasiswa, maka seluruh lamaran mahasiswa ke program kampus merdeka akan langsung dinyatakan gagal. Lakukan checklist pada kolom konfirmasi atas konsekuensi penolakan dan klik Ya Tolak. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan notifikasi ke email mahasiswa dengan informasi penolakan atas permohonan berpartisipasi di program kampus merdeka. Baik. Ya, Uh, kalau belum jelas tadi terdengar bapak ibu karena sambungan internet saya kurang bagus. Nah, Bapak Rafki nanti akan membagikan videonya. Nah, jadi saya kembali ke layar yang tadi bapak ibu untuk. Uh,

Bisa saya operasikan di sini, tentunya. Kamu ya. Oke. Lembut banget ya. Ya, Bapak Ibu, eh, kita kembali ke Sini ya, jadi tadi di videonya sudah dijelaskan, jadi pic fakultas dan prodi, atau prodi ya, melakukan verifikasi dan approval. Jadi, hati-hati, Bapak Ibu yang ditunjuk menjadi penanggung jawab prodi, jangan nanti gara-gara kita sudah tolak. Mahasiswa kita nggak ikut, nggak bisa ikut program BKM yang lain gitu, seperti MSIB, pertukaran mahasiswa, ya. Jadi adalah lebih baik dicek terlebih dahulu data-datanya. Kalau memang sudah benar dan sudah uh, sesuai dengan apa data tersebut sudah sesuai dengan Uh, data yang Bapak Ibu punya di prodi ya, berarti dimohon diterima saja. Itu saran dari kami, karena kalau ketika sudah ditolak, berarti untuk program yang lain juga dia tidak akan, mahasiswa tersebut tidak akan bisa ikut lagi. Gitu oke, okay. baik. Uh, nanti Bapak Ibu, saya, saya bagikan uh, PPT ini ya, jadi link videonya ada di sini yang saya bagikan tadi. Oke, okay. uh, ini sudah ya. Ini tidak perlu bapak ibu nanti uh, ketika prosesnya berlangsung baru tahu. Oke. Okay. Nah ini untuk DPL. Nah tadi untuk mahasiswa, untuk DPL bapak ibu yang tertarik menjadi DPL, bapak ibu kalau kita lihat dari uh, pekerjaannya sebenarnya cukup ringan karena bapak ibu di awal dan di akhir saja nanti akan terjun ke lapangan, ya mahasiswa yang mengantar mahasiswa ke sekolah dan juga nanti menjemput ketika di akhir, artinya ketika uh, pelaksanaan kampus mengajar sudah selesai. Nah tetapi tiap hari bapak ibu diminta untuk mengecek logbook, ya memeriksa logbook mahasiswa nanti kalau bapak ibu sudah punya, sudah diterima dan sudah punya akun pasti nanti akan belajar sendiri. Uh, seperti apa sih logbooknya karena ketika bapak ibu uh, masih belum masih mendaftar belum diterima uh, belum ada uh, apa menu-menu tersebut di akun bapak ibu gitu ya nanti kita belajar sendiri saja dan pasti bisa ya oke okay. uh, jadi uh, bapak ibu juga ya pasti ada nanti di situ checklist yang harus kita uh, apa ya centang artinya kita berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan melakukan pendampingan pada mahasiswa Uh, oke okay, dan juga mendapatkan um, rekomendasi. Nah untuk surat rekomendasi ini bapak ibu DPL dan mahasiswa hanya nanti menginput data saja karena nanti tanda tangan digital uh, tanda tangan itunya nanti secara digital uh, oleh uh, bapak WRI sebagai uh, penanggung jawab. Uh, atau pimpinan universitas, gitu ya. Jadi, kita hanya mengisi data saja, tidak seperti kampus mengajar yang dulu. Kita harus cetak, and then uh, kita harus tanda tangan basah, tidak ya. Jadi, kita harus uh, perhatikan nanti betul yang mana temp uh, template-nya sudah ada di akun yang kita sudah buatkan. Gitu. Oke, okay. nah, untuk uh, DPL ini uh, prosesnya, dosen mendaftar, ya. Oke, okay. ya. Yeah. Dosen mendaftar, jadi pada saat mendaftar uh, melakukan uh, pengisian data dan unggahan dokumen ya secara lengkap. Nah, setelah itu, data kita kirimkan. Nanti ada seleksi administrasi dari pihak panitia. Uh, and then, setelah diseleksi di, di administrasi lolos, kita nanti seleksi substansi. Waktu itu, uh, uh, chat V nya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, artinya kita pasti uh, membutuhkan uh, laptop yang ada kameranya gitu ya karena memang kita di dipantau secara online jadi kita nggak bisa buka buku nggak bisa apa karena memang kita fokus kepada pertanyaan dan itu ada uh, waktu berjalan Bapak Ibu jadi kita nggak bisa lama-lama jadi hanya dikasih waktu mungkin uh, 15-20 menit gitu ya tergantung jumlah pertanyaannya ya Oke Bapak Ibu jadi memerlukan internetksi uh, apa namanya koneksi internet yang lancar juga ya karena memang itu kan uh, membutuhkan daya yang ini ya ketika kita mengerjakan dan merekam video kita gitu ya. Jadi linknya atau aplikasinya mereka akan kirimkan ke kita dan kita install di device kita. Oke, kalau oh, ini nggak jalan bang Ya koordinator tidak usah karena itu saya. Nah jadi uh, ini yang memang poin-poin perubahan yang dari KM sebelumnya dan di KM 7 ini ada ya. Kalau sekarang pendaftaran itu ya mahasiswa memberikan pernyataan komitmen secara digital seperti yang saya bilang tadi hanya menginput data ya. Mahasiswa mengunggah, mengunggah apa saja. Nah ini KTP, transkrip nilai IPK dan bukti kepemilikan asuransi nah ada tanda asterisk uh, di sini artinya gini bukti kepemilikan asuransi diunggah mahasiswa dalam masa pendaftaran bagi yang memiliki ya jika pada masa pendaftaran mahasiswa belum memiliki asuransi kesehatan maka ini kok oh ya maka mahasiswa dapat memperbarui data tersebut ketika telah menjadi peserta program jadi tidak um, uh, unggah di saat mendaftar tapi nanti di saat kita sudah uh, apa namanya pada proses pelaksanaan uh, program di situ kita bisa boleh input gitu ya atau enggak oke okay. jadi bapak ibu ini secara secara uh, umum memang uh, pendaftaran uh, mahasiswa DPL dan uh, koordinator itu sama ya ada uh, apa namanya dokumen-dokumen yang harus kita unggah seperti apa namanya tapi beda-beda ya karena beda-beda akun ya oke okay nah untuk seleksinya ya seleksinya sekarang pun berubah jadi seleksi sekarang administrasi itu dilakukan oleh perguruan tinggi ya jadi uh, PIC prodi atau fakultas lah yang memang lebih awal memverifikasi data mahasiswa dari prodi yang uh, yang bapak ibu pimpin ya baru nanti masuk ke pimpinan uh, universitas ya. Kalau pimpinan universitas nanti hanya menyetujui secara umum secara keseluruhan saja, tidak perlu cek satu-satu. Jadi, uh, tolong Bapak Ibu yang nanti akan uh, bertugas menjadi penanggung jawab uh, fakultas atau prodi benar-benar mengecek dan melakukan verifikasi data mahasiswa ya. Oke, nah untuk pemilihan sekolah itu nanti ya bukan kita yang memilih tapi untuk domisili, nah saya jelaskan sedikit nih untuk eh mahasiswa ya, se, se, secara khusus mahasiswa misalkan gini, ada pemberitahuan kemarin, gimana Pak kalau misalkan saya maunya sekolah di Medan, saya maunya dapat yang penempatan di Medan, tapi KTP saya di, di Bekasi, boleh Bapak Ibu. Nah, tetapi di Medan itu misalkan bapak adik-adik eh, mahasiswa itu tinggalnya di Jakarta sekarang ada kakaknya di Medan ya berarti nanti tinggal di rumah kakaknya karena nggak ada dibayarkan oleh eh, negara untuk biaya ongkos ya penginapan enggak ya jadi kalau misalkan gimana kalau KTP saya ini masih di Jawa tapi kan saya sekarang tinggal di Jakarta maka Uh, tetap uh, uh, kan disuruh unggah KTP tetap, tapi nanti di, ada di situ domisili pemilihan domisili, jadi adik-adik nanti pilih domisili yang Jakarta yang ter, yang memang alamat adik-adik uh, mahasiswa, jadi nggak usah bingung ya, oke jadi seperti itu. Nah sekarang pendanaan pun mahasiswa hanya mendapatkan bantuan biaya hidup. Kalau dulu SPP-nya ada eh, dibantu juga ya jadi sekarang juga bantuan untuk BPJS juga tidak ada atau kalau kemarin kan kalau ada kecelakaan kan bisa di reimburse nah sekarang enggak ya jadi sekarang hanya biaya bantuan hidup ini seperti uang saku lah kalau dulu namanya uang saku mahasiswa ya oke kalau untuk DPL masih ya di akhir program tetap mendapatkan besaran kalau nggak salah besaran 9 juta dipotong pajak seperti itu tapi di akhir program kalau mahasiswa itu nanti per bulan oke okay. bapak itu itu saja nanti video yang ini baru saya akan apa namanya putar untuk yang mahasiswa dan DPL kalau tadi untuk penanggung jawab boleh saya bang Rafki dibantu untuk play videonya masih sama seperti yang tadi. Oh kemana dia? Oh saya stop share dulu ya. Oh play di sini aja bang. Ya coba. Yang tadi yang saya kirim. Ya berarti yang Uh, mahasiswa aja dulu baru DPA. Nah ini saya dari video ini siapa nih pak? Yang mana Pak? Yang pendaftaran? Ya, calon setara. Ini adalah cara untuk mendaftar Program Kampus Merdeka. Jadi silakan untuk masuk ke laman kampus Mereka ngilain, di kampusmerdeka.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Oh, ya. Kemudian pilih, kemudian di sini ya, ada ya. beberapa program nah, yang bisa Bapak ya. Ibu uh, mahasiswa pilih ya, ini untuk mahasiswa. Kemudian contohnya di sini misalkan kita akan masuk ke MSIB, silakan diklik, cari posisi magang, kemudian next. Ya, ini nanti akan uh, ada di sini tampilannya adalah uh, untuk mencari kegiatannya ya, Bapak Ibu silakan di uh, pilih. Kemudian daftar pada uh, uh, posisi yang diinginkan di, di poin nomor 4 Oke, okay, next. Ini nanti ada informasi yang harus dilengkapi oleh mahasiswa, yaitu data akademik, itu berupa informasi akademik dan juga informasi beasiswa. Kemudian ada juga data pribadi di sini adalah terkait KTP. Jadi nanti setelah sudah paham ini informasinya silakan klik selanjutnya untuk melengkapi. Nah, ini nanti masuk ke bagian data akademik yang pertama. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk mengisikan semester saat ini, kemudian IPK terakhir, kemudian ini ada juga informasi yang cukup baru ya Bapak Ibu terkait beasiswa. Jadi di sini yang perlu diisikan adalah beasiswa yang diberikan dari Kemendikbudristek. Ini contohnya di bagian atas ada 9 poin ya, list atau daftar dari beasiswa yang disediakan dari Kemendikbudristek. Jika memang menerima silakan ketik diklik ya atau kalau misalkan tidak menerima bisa diklik tidak. Oke, selanjutnya. Kemudian ini adalah data pribadi. Jadi nanti mahasiswa dimintakan untuk mengisikan informasi terkait KTP itu kita akan meminta untuk mengunggah dari KTP dengan ketentuan yang tertera. Jadi di sini nanti mahasiswa bisa melihat panduannya itu seperti apa, formatnya apa, kemudian ukuran dari dokumennya berapa. Ini bisa diklik dari tautan lihat panduan. Kemudian diisikan data KTP-nya sesuai dengan yang tertera di KTP. Jika sudah lengkap bisa klik selanjutnya. Oke okay, next. Kemudian adalah ini informasi yang diperlukan terkait dengan kepemilikan asuransi kesehatan. Jadi di sini kalau misalkan mahasiswa memiliki bisa diklik ya. Kemudian dipilih file dan diunggah ke dalam platform. Namun jika mahasiswa belum memiliki ini klik tidak. Namun di sini ada kot berwarna kuning. Ini adalah catatan penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Jadi, di sini memang sifatnya adalah wajib untuk memiliki asuransi kesehatan. Jadi, jika saat ini pada saat mendaftar belum ada, mahasiswa diminta komitmennya untuk membuat asuransi kesehatan. Oke, setelah diunggah, silakan diperiksa, kemudian konfirmasi, dan diunggah. Oke, next. Ini tampilan jika data dan dokumen berhasil dikirim. Jadi nanti selanjutnya akan ditinjau dari unggahan yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa oleh tim terkait dan mahasiswa bisa memantau statusnya secara berkala di akun MBKM masing-masing. Oke selanjutnya. Nah ini adalah tampilan jika mahasiswa ingin mendaftar ke lowongan di program MSIB. Jadi sambil menunggu proses berlangsung mahasiswa tetap bisa uh, mendaftar ke lowongan yang sudah tersedia ya uh, di laman uh, MBKM. Ini tampilannya. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan yaitu mengunggah CV, kemudian mengunggah transkrip nilai, kemudian melengkapi data diri dan juga mengirimkan data ke mitra. Ini nanti ada beberapa informasi yang perlu dilengkapi Entah untuk uh, Memberikan cek, jadi silakan mahasiswa untuk cara untuk mendaftar ke program kampus mengajar. Jadi seperti bisa terlihat di layar, ini ada beberapa informasi, dokumen wajib yang harus disampaikan atau diunggah oleh mahasiswa. Yang pertama adalah transkrip nilai, kemudian ada surat keterangan sehat, ini bisa dari puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian di sini juga ada beberapa dokumen pendukung yang harus dilengkapi contohnya adalah bukti pengalaman organisasi atau mengajar dan juga sertifikat prestasi mahasiswa. Oke, selanjutnya. Ini adalah kontak pribadi, data pribadi yang harus diisikan. Kemudian di bagian bawah ini juga mahasiswa perlu untuk menautkan apa namanya Maps atau titik dari kota supaya nanti ini memudahkan saat penempatan ya. Jadi ini juga perlu dilengkapi. Kemudian data akademiknya juga perlu dilengkapi dari jurusan mana, kemudian rumpun ilmunya di mana. Selanjutnya. Ini kemudian untuk kontak darurat dan juga yang terakhir ini adalah resumenya dari cek lengkapan. Jadi semua informasi yang sudah dikirimkan atau diunggah oleh mahasiswa ini bisa dicek sebelum dikirimkan. Jika sudah lengkap, bisa klik selanjutnya. Ya. Ini uh, ada beberapa uh, kesanggupan atau komitmen dari yang yang harus dicentang atau di -checklist oleh mahasiswa menandakan bahwa mereka uh, bersedia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setelah klik uh, selesai, ini nanti berarti pendaftarannya berhasil. Silakan untuk Menunggu perkembangan selanjutnya di menu kegiatanku. Oke? Ya. Baik, itu sekilas tentang mahasiswa, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu untuk mahasiswa lebih detail tadi ya. Nah, sekarang untuk DPL, Bapak Ibu, ada videonya, cuman singkat, saya akan putarkan untuk Bapak Ibu yang berniat ya, untuk menjadi. Uh, mendaftar menjadi DPL. Oke, baik. Sudah play. Itu okay, kita mendaftar dulu. Kalau belum punya akun itu, silahkan daftar dulu ya. Nah. Uh jadi saya karena sudah mendaftar saya tidak daftar lagi yang jelas ini ya pokoknya isi aja semua kalau ini berarti dosen kemudian selanjutnya dan ini diisi semua ya email emailnya itu silahkan isikan itu adalah email kampus ya password kemudian ceklis ini dan daftar karena saya sudah daftar, saya punya sudah punya email dan sandi, kemudian kita masuk. Nah ini adalah menu uh, tampilan ya. Sebenarnya ada kita harus mengisi dulu kita klaim data. Itu teman-teman boleh lihat uh, cara klaim datanya itu ada di video sebelum ini. Itu dengan mengisi semua menu dan saya memang uh, kemarin itu punya yang jelas isi aja semua itu kemudian nah ini yang mana yang harus kita nah saya coba dah coba klik-klik begitu ya klik klik dan lain sebagainya ini saya sudah klik kegiatan begitu ya ini tampilannya masih apa karena baru ya saya buat akun ini kemudian peserta saya sudah klik-klik semua ini ya sampai mahasiswa aktif juga nah ini baru muncul data-data ini ya nah, cuman kan yang kita butuhkan itu adalah bagaimana cara kita mendaftar sebagai DPL itu ya di kampus mengajar uh, registrasi dosen juga saya klik namun sebelumnya saya tidak paham ini ya ini maksudnya apa kemudian status aplikasi nah ini masih kosong buat bingung juga banyak yang kosong begitu, kemudian lacak status pendanaan tentu belum ada karena saya belum pernah ikut gitu ya. Nah ini juga belum, kemudian profil saya ini saya sudah isi semua. Jadi teman-teman yang baru uh, buat akun ini, yaitu isi aja semuanya ya, informasi pribadi, kemudian status PNS, rekening banknya, NPWP, foto. Nah ubah kata sandi kalau memang perlu diubah ya. Kalau tidak kita bisa lanjut. Wah ini keluar lagi dia. Ya. Nah jadi teman-teman itu kalau ingin mendaftar sebagai uh, DPL yang ini teman-teman yang registrasi dosen. Kemudian, nah ini beberapa program ya di. Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita klik yang ini teman-teman mengajar di sekolah ini karena kita kan akan mendaftar sebagai DPL ya di program mengajar di sekolah itu ya kampus mengajar ya nah, ini tertulis kampus mengajar nah di sini awalnya saya juga bingung ini mau isi di mana gitu ya apakah ini yang ditulis ya nah ternyata teman-teman bukan di sini ya tapi klik ini klik kampus mengajar angkatan 5 ini. Nah, di sinilah kita isikan data-data yang diperlukan. Mungkin pertama kita butuh baca dulu informasi kegiatan ini ya. Ya, untuk pengetahuan juga. Nah, kemudian ini batas waktu mendaftar 20 November. Jadi sekarang itu kan 6 November masih sebagai berkas juga. sementara ya, ke kampus ya tanda tangan dan lain sebagainya itu ini diisi ya provinsi kita ya misalnya kalau saya di Sulawesi Utara ya kemudian kabupatennya Minahasa Maisa Unima ini kan ada uh, ini teman-teman bisa scan barcode di sini di sini ya nah, ini dokumen persyaratannya apakah untuk mahasiswa bantu mahasiswa juga bisa ambil perguruan tinggi dan kita dokumen dosen ini ya ya surat rekomendasi pimpinan perguruan tinggi itu ada di sini di berkas yang dua ini kita ini nah itu nanti tinggal dilengkapi semua ya baru kita upload di sini teman-teman ya mungkin untuk penilaian kita juga ya nah, supaya bisa lolos di program ini ya. Nah, ini tanda wajib diisi. Nah, ini karena tidak ada tanda ini ya. Nah, ini sebenarnya pilihan ya, option. Semuanya di uh, isi nanti. Nah, ini karena saya belum isi ya teman, ini cuma untuk langkah-langkahnya. Nanti setelah setelah saya nah nanti akan kita bisa cek di status aplikasi, status pendaftaran kita itu seperti apa ya. Setelah kita ya. Nah, jadi itu teman-teman, mudah-mudahan yang mungkin baru juga ya, seperti saya. Baik, Bapak Ibu, jadi nanti, jadi uh, kalau untuk mengetahui secara detail sih, sebenarnya Bapak Ibu langsung mendaftar. Nah, jadi kalau ketika mendaftar itu nanti kita akan tahu nanti menu-menu eh, apa saja yang kita isi. Nah, jadi tadi seperti di video tadi, saya juga waktu mendaftar jadi DPL di Kampus Mengajar 2, saya bingung banget tuh yang mana yang ditekan gitu ya. Kok nggak ada ini? Ternyata yang tulisannya itu yang ditekan yang tadi. Jadi kalau sekarang Kampus Mengajar 7, jadi tulisannya itu yang ditekan. Jadi nggak ada tombolnya. Jadi sebenarnya kita tahu itu ketika kita langsung praktek langsung Bapak Ibu. Nah, jadi kalau memang mau langsung praktek langsung, jadi Bapak Ibu langsung daftar dulu, di Mahasiswa juga langsung daftar. Nanti misalkan masih ada kebingungan nih, boleh langsung berkoordinasi dengan saya atau dengan Pak Diardo dan Bang Rafki. Jadi tetap Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa kami Tetap pantau, atau kami bantu, kalau memang ada masalah, gitu ya. Jadi, saya sebagai koordinator yang memang ber, berfungsi atau ber, berguna untuk, ya, ya, itu, gitu, kalau ada masalah, atau mungkin tidak bisa saya atasi, tidak tahu saya mengatasi masalahnya, baru saya yang akan nanti bertanya langsung kepada tim pusat, karena tim pusat itu ada koordinasi langsung dengan para koordinator baik uh, demikian uh, penjelasan dari saya untuk bimtek kali ini karena bimtek itu harusnya kan langsung ya bapak ibu makanya saya tutorialnya yang saya uh, ambil lebih detail nah jadi bapak ibu tolong uh, yang memang uh, sudah uh, mendaftar menemukan masalah langsung berkoordinasi dengan kami di uh, MB, uh, di tim MBKM Ya, uh, uh, terima kasih Bapak Ibu pimpinan Fakultas dan Prodi. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Uh, saya kembalikan uh, kepada Pak Diarus sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas penjelasannya yang sangat tugas uh, ya. Kalau menurut saya ya, ditambah dengan materi video tadi. Nah, mungkin benar atau Pak Gunawan, Bapak-Ibu dan teman-teman semua, akan lebih abdul ya tadi, maunya saat yang tertarik mendaftar, saat pemutaran video, mungkin bisa langsung mencoba-coba ya, Pak Gunawan ya, seperti itu. Coba-coba. Dan siapa tahu mungkin, dari Bapak-Ibu dan teman-teman, tadi juga sudah, pasti ada yang sudah langsung praktek ya, sedikit dan sedikit, langkah demi selangkah. Tadi sudah, beberapa materi yang kita dengar dari Ibu Erni yang pertama terkait cara syarat menjadi koordinator, dosen pembimbing lapangan, dan juga mahasiswa peserta. Dan juga tadi setelah itu langsung dari Bapak Gunawan, tadi banyak sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Gunawan khususnya Uh, terkait teknis pendaftaran akun ya seperti itu ya uh, mengklik apa saja mengisi apa saja dan berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi serta pihak-pihak mana nih yang bertanggung jawab untuk uh, memverifikasi seperti itu juga tadi disampaikan ada perubahan-perubahan ya dari edisi sebelumnya kampus mengajar edisi sebelumnya di mana semua uh, secara garis besar sekarang lebih digital ya, digitalisasi dibanding dengan kampus mengajar edisi sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tambahan lagi materi atau mungkin sharing-sharing uh, ya, sesi sharing dari, uh, dari Ibu Kristina Metallica Samosir. Karena uh, untuk informasi kita bersama, Ibu Meta uh, sekarang menjabat sebagai koordinator kampus mengajar angkatan 6 yang pada semester semester ini sedang berja, sedang berlangsung. Mungkin kita akan melakukan sharing ya, atau tambahan lagi materi sedikit tambahan materi dari Ibu Kristina Metalika Samosir. Ya. Halo Ibu Meta. Halo. Halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar-dengar jelas, Bu Meta. Shalom, Ibu Meta. Okay. Ya, shalom. Ya, baik. Uh, bisa langsung saja kali ya? Bisa langsung dipersilahkan Ibu Meta. Baik, selamat sore Bapak-Ibu Pimpinan uh, Rektorat, Bapak-Ibu Pimpinan Tingkat Fakultas, dan Bapak-Ibu Pimpinan di Tingkat uh, Program Studi. Ya baik, perkenalkan nama saya Kristina Metallica Samosir. Saya dalam kesempatan ini sedang dipercayakan menjadi koordinator uh, PT Kampus Mengajar 6. Ya, terima kasih Pak Gunawan untuk sharing-sharingnya. Ternyata kalau kita lihat dari syarat-syarat yang disampaikan tadi, yang dipresentasikan memang agak apa ya uh, berbeda begitu ya. Tetapi memang ada kelebihan ataupun keuntungan yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa seleksinya itu tidak lagi di tingkat uh, pusat begitu ya tadi kalau dilihat dari sharing yang disampaikan oleh Pak Gunawan justru semua seleksinya itu uh, ada di tingkat uh, prodi ataupun fakultas jadi sebenarnya kalau dilihat uh, kemungkinan untuk dapat diterima besar gitu ya Pak Gunawan ya, bisa nggak sih saya menyimpulkannya begitu pak gunawan belum itu hanya uh, verifikasi ya? data Boleh. tetap ada oh, tesnya ya? dari pusat karena ada tes dari pusat khususnya tes tiket okay. tadi loh ya, ya minimal minimal um, verifikasi datanya itu kita bisa uh, pastikan lolos semuanya begitu ya tinggal vicket yang sampaikan uh, saya sih hanya mau menyampaikan seperti ini bapak ibu khususnya bapak ibu yang belum uh, pernah mengikuti ataupun mendaftar sepus mengajar yuk kita ikuti bersama memang benefitnya banyak bapak ibu di satu sisi kita akan mendapatkan sertifikat lalu kita juga tadi akan mendapatkan uh, apa yang kita katakan itu honor ataupun fee tadi pak gunawan sempat menyampaikan gitu ya nominal angkanya yang di mana dari sisi uh, Tugas dan tanggung jawab sebenarnya tidak terlalu berat begitu, karena kita hanya membutuhkan waktu untuk sharing session dan uh, melihat logbook yang dikerjakan oleh uh, mahasiswa. Jadi apa ya keuntungannya banyak yang kita terima tambahan kum juga gitu ya pak Gunawan ya untuk uh, apa? Untuk yang mengajukan JCI uh, ataupun untuk PKM, untuk PKT dan yang lain-lain. PKM, ya. ya. betul itu itu bisa kita konversi sebagai PKM. Begitu ya, bisa kita konversi sebagai PKM. Nah, untuk mahasiswa, eh, saya lihat memang ada, tadi ada sekitar 40-an ya, ada sekitar 40-an peserta yang hadir. Nah, ini juga nih untuk mahasiswa-mahasiswa eh, UKI secara keseluruhan, begitu ya, semua fakultas, ayo teman-teman mahasiswa untuk kita mendaftar dan sebagai informasi nih pak gunawan tadi pagi saya tanyakan di kebetulan saya mengajar uh, mata kuliah profesi keguruan uh, ada delapan mahasiswa dari prodi pak yang uh, ingin mengajukan mantap bu Meta. delapan mahasiswa yang ini ini delapan mahasiswa ini delapan mahasiswanya masih yang ini sih pak uh, yang apa Rencana. dia tidak ikut pmm ya saya kurang tahu karena belum ada informasi tambahan, jadi mungkin bisa lebih nih dari delapan mahasiswa dari uh, prodi pak secara khusus karena memang uh, kami coba untuk langsung uh, survei gitu berapa orang yang ikut. Nah untuk teman-teman yang lainnya yang uh, ingin mencari pengalaman, begitu ya, ya kita katakan mencari pengalaman dan belajar uh, di sekolah dan yang lain-lainnya. Yuk mari kita ikuti bersama karena uh, seperti yang juga sampaikan oleh Ibu Erni ada juga manfaatnya karena kita akan mendapatkan sertifikat secara langsung dari pusat begitu mungkin itu saja uh, Pak Dardo yang bisa saya sampaikan sekali lagi uh, mari teman-teman jangan sia-siakan kesempatan yang ada begitu ya supaya kita bisa uh, banyak menambah pengalaman yang bisa kita peroleh mungkin itu saja Pak Dardo dan pengeluaran terima kasih memberkati baik terima kasih ibu Meta atas uh, tambahan materinya dari sharing-sharing ya sharing-sharing terkait uh, pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai sebagai koordinator pada sesi pada edisi Kamus Majar 6 juga tadi uh, luar biasa sekali dari prodipak ya bahkan sudah bergerak ya Pak Gunawan yang sudah aktif nanya-nanya kan mahasiswa mana nih yang benar-benar uh, tertarik untuk ikut program kampus mengajar ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Meta. Mulai, mulai besok saya langsung ke prodi-prodi kayaknya Pak. Silakan dilanjut. Baik Pak Gunawan. Oh iya, Pak Gunawan. Terima, terima kasih Ibu Meta. Hati-hati di perjalanan Ibu Meta. Oke. Okay. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya dari materi yang sudah dibawakan oleh dari tadi ada Ibu Erni dan juga dilanjutkan oleh Pak Gunawan. yang tadi terkait cara-cara menjadi dosen pembimbing lapangan dan juga syarat-syarat men, untuk menjadi mahasiswa peserta. tanyakan dan kemudian jika ada Bapak Ibu dan juga mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk mendaftar program yang masih bingung tadi terkait teknis, ya, teknis pendaftaran atau pembuatan akun juga mungkin. Setel setelah melihat video, juga masih ada yang belum terjawab. Mungkin pertanyaannya boleh bisa disampaikan. Pertanyaannya mulai bisa menggunakan fitur hand atau kalau tidak sedang tidak available menggunakan fitur raise hand atau berbicara, mungkin bisa melalui kolom chat ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Saya akan buka untuk letter pertama untuk tiga penanya terlebih dahulu. Dipersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua. Baik, ini ada saudari Novini dan saudari Jessica, jadi satu device ya. Inventor, satu device uh, boleh dipersilahkan, uh, no, saudari Novini dan saudari Jessica, untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, Bapak, uh, sebelumnya uh, perkenalkan, saya Novini. Saat ini saya sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Khairun. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Gunawan yang sudah memap memaparkan materi ya tentang KM. Ini sungguh sangat luar biasa dan menjadi trigger kami untuk mendaftar, mencoba mendaftar di kampus mengajar ini. Nah, saya juga izin bertanya, namun lebih ke izin konfirmasi saja. Nah, apakah dari UKI sendiri? itu sudah menyediakan grup WhatsApp di mana kami di sana bisa bertanya di dalam grup tersebut di dalam grup WhatsApp, begitu pak. Kira-kira. Oke, okay, baik. Uh, itu saja untuk ini atau ada yang lain? Untuk Oke, sementara itu apa? saja, pak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi akan kami Sampai. sampaikan kembali, pak. Terima kasih Bapak okay. atas. Baik, baik. Terima kasih Novini atas pertanyaannya. Ini jauh-jauh uh, Pak Gunawan sekarang posisi lagi di Cairon ternate ya kalau tidak salah ya Maluku Utara Sudah ya, melakukan PNM. MMM? Oke, okay. baik. Tadi uh, ada pertanyaan Pak Gunawan dari Saudari Novi penting uh, konfirmasi ya, lebih tepatnya apakah dari UKI akan menyiapkan. Uh, grup WhatsApp terkait kampus mengajar angkatan 7 ini sebagai wadah atau media tanya jawab dan sharing informasi bagi mahasiswa mahasiswi yang tertarik mengikuti program uh, kampus mengajar ini boleh Pak Gunawan nah, dipersilakan. Oke okay. uh, baik terima kasih uh, Novini atas sarannya. Karena memang saya juga tadi Bo, uh, menyatakan ada pernyataan saya, "Boleh langsung bertanya berarti ada lebih baiknya kita buatkan grup." Ya, jadi nanti rekan saya, Rafki akan membuatkan grup. Ya, jadi silahkan masuk ke situ, ada linknya di kolom Zoom, jadi langsung adik-adik mahasiswa ataupun uh, bapak ibu, uh, rekan dosen yang ingin daftar jadi DPL, boleh masuk ke grup tersebut nanti. Uh, jika ada pertanyaan atau hal-hal penting yang ditanyakan, silakan langsung bertanya di uh, grup tersebut. Terima kasih, sehat selalu Novi. Baik, nanti uh, dibuatkan ya, berarti grupnya uh, Novi dan nanti akan kami share. Nah, sudah di share ya di kolom chat, ya, uh, link apa, sudah. untuk join bisa langsung ya. uh, diklik dan join bergabung ya Novini, ini ya, Jessica dan juga teman-teman mahasiswa semua. Oke, okay. selanjutnya apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengeluarkan fitur raise hand dan juga bisa melalui kolom chat jika sedang tidak available untuk uh, berbicara ya untuk on on mic. Mungkin ada yang masih bingung syarat-syarat pendaftaran, syarat pendaftaran, ya. pendaftaran serta step-step pendaftaran, pembuatan akun yang belum terjawab. Bukan tadi sudah di video tapi mungkin ada yang belum terjawab nih. saya penasaran Bapak Ibu semua dan teman-teman bisa menggunakan fitur raise atau uh, menulis pertanyaan di kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Mungkin kepada Bapak Ibu uh, Bapak Ibu prodi atau fakultas yang masih ingin bertanya khususnya terkait peranan dalam support teman-teman mahasiswa prodi masing-masing dan fakultas masing-masing dalam menjalankan tugasnya nanti sudah terjun ke lapangan atau ke sekolah-sekolah mungkin dapat juga ditanyakan ke forum ini ya bapak ibu dipersilakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oh, Oke, okay. baik. Nah, di kolom chat dari saudari Alwa dari Mutakir. sore, saya Salwa dari Pendidikan Biologi. Izin konfirmasi terkait surat rekomendasi maupun SPTJM di Kampus Majalah Akatan 7 apakah benar diperbolehkan tanda tangan digital. Lalu, terkait surat keterangan aktif mahasiswa sebelumnya, dikatakan akan dibuat secara kolektif. Bagaimana mekanisme mahasiswa secara kolektif bisa mengisi data yang dibutuhkan untuk membuat surat tersebut? Terima kasih. Ini boleh langsung dijawab atau ditanggapi, Pak Gunawan. Hmm. Terima kasih, Sawa Zaidun, mutakin atas pertanyaannya. Ya, baik, karena memang sudah saya uh, nyatakan tadi bahwasanya di kampus mengajar Angkatan Tujuh ini sudah uh, digitalisasi. Artinya, tidak membutuhkan tanda tangan secara uh, apa sih namanya bahasa ya, karena di sini mahasiswa memberikan pernyataan komitmen secara digital. Jadi, uh, ada dua hal yang memang jadi kayak dua langkah verifikasinya ya. Jadi lebih bagus uh, untuk di kampus mengajar ini untuk verifikasi datanya sudah diverifikasi oleh prodi masing-masing ya. Jadi kalian uh, adik-adik mahasiswa memang sudah menginput data ya, tapi tetap dilakukan verifikasi oleh prodi ya atau penanggung jawab prodi atau fakultas ya nah, setelah itu berarti akan diverifikasi juga oleh uh, dan diterima atau accepted uh, by uh, oleh fakultas atau prodi berarti nanti sudah langsung di uh, apa di proof oleh pimpinan uh, uh, universitas ya jadi ada dua ya jadi ada verifikasi dari kamu sebagai mahasiswa cek dulu datanya dicek-cek Dan uh, ada proses jadi untuk pengesahan datanya juga ada dua kali nih dari kaprodi dari prodi dan juga dari pimpinan universitas jadi untuk di kampus pengajar tujuh memang untuk surat menyuratnya sudah sistem digital begitu jawaban dari saya zal Zainum. thank you pak dea terima kasih kembali pak gunawan bagaimana saudara Apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah terjawab, terima kasih eh, Pak Gunawan yang sudah menanggapi. Oke, baik. Terima kasih kembali Saudari Salwa. Semoga bermanfaat ya bagi uh, pendaftarannya. Oke, baik. Uh, dari Oh, ada Saudari Santia. Halo Santia. Halo uh, Pak. Boleh? Dipersilahkan saja untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Di sini saya bertanya karena saya adalah mahasiswa beasiswa juga. Jadi, pertanyaan saya: apakah nantinya beasiswa ini berpengaruh pada biaya bantuan hidup yang diberikan oleh LPDP nanti? dan pertanyaan kedua mungkin lebih kepada uh, penjelasan terkait dengan uh, apakah sudah benar-benar nih Pak uh, KTP kan KTP saya dari Manado nih. Apakah boleh domisilinya itu di Jakarta? Jadi saya mengajarnya di Jakarta. Boleh dijelaskan lagi nggak Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Santia atas pertanyaannya. Jadi eh, Pak Gunawan, saudara, saudari Santia bertanya, eh, karena beliau adalah eh, mahasiswa peserta beasiswa, eh, mohon maaf Santia, beasiswanya apa ya kalau boleh tahu? Beasiswa KIP. Beasiswa KIP, oke terima kasih. Be eh, Santia ini peserta mahasiswa peserta beasiswa KIP, bertanya apakah nanti status tersebut mempengaruhi bantuan biaya hidup yang akan diterima uh, Pak Gunawan. Terus yang kedua pertanyaan kedua karena KTP dari saudari Sanja itu tercatat uh, di pemisilnya Manado, tapi karena berkuliah di Jakarta, apakah bisa uh, Sanja uh, wilayah tugasnya penugasannya ada di Jakarta? demikian Pak Gunawan dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Diardo dan terima kasih juga kepada Miss Santia atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama, apakah boleh? Boleh, karena memang panitia sudah menyebutkan itu. Asalkan nih, Santia pasti harus koordinasi dulu dong dengan prodinya, apakah beliau setuju atau nanti pihak kampus-kampus setuju kamu meng apa namanya mengapa namanya mengambil uh, apa namanya program ini di wilayah Jakarta ya karena semua verifikasi data kan atau me nanti yang menyetujui kan dari penanggung jawab prodi dulu tapi untuk domisili pasti boleh tapi ingat kamu memang tidak dikasih biaya tempat tinggal perongkosan pulang pergi kampung halaman enggak jadi uh, uh, itu saja jadi tetap boleh dimana saja tapi mungkin karena kamu punya saudara di sini ya kamu stay di rumah saudara atau mungkin untuk penginapan uh, ini ya biaya sendiri tapi untuk biaya hidup ini mas eh, langsung ke nomor dua pertanyaan kedua saja untuk biaya bantuan hidup tidak berpengaruh dengan uh, dapat beasiswa karena yang kampus mengajar yang dulu kalau dapat beasiswa pengaruhnya hanya bant apa, ke bantuan spp. Nah sekarang kan di kampus mengajar tujuh tidak ada lagi bantuan spp. Jadi uh, hanya ada bantuan biaya hidup seperti kita bilang bahasa sehariannya uang saku dan dapatnya itu biasanya per bulan. Jadi tidak akan pengaruh ya seperti itu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas eh, jawaban dari pertanyaan Saudara Sanja. Jadi, eh, tidak mempengaruhi ya, Sanja? Ya, karena yang didapat itu adalah bantuan biaya hidup, bukan eh, bantuan uang kuliah Dan juga eh, diperbolehkan. Ya, Pak Gunawan, ya, untuk eh, bertugas, wilayah tugasnya ada di sekitar Jakarta. Oke, apakah sudah jelas, Sanja? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Santia. Ya. Oke, untuk kloter, pertanyaan kloter selanjutnya, Oke. saya buka untuk tiga pertanyaan, eh, dua penanya sekarang ya, mungkin. Jika ada yang bertanya. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau mau konfirmasi ulang. Uh -huh. Nah, tadi rata-rata Pak Gunawan uh, sebenarnya mengkonfirmasi kembali karena tadi pemaparan materi dari Pak Gunawan sebenarnya sudah sangat lugas. karena disertai juga pemutaran video, jadi saya rasa sih sudah cukup ya. Jadi kebanyakan hanya mengkonfirmasi. Oh ya, baik teman-teman bapak ibu semua mengingat juga sekarang sudah menunjukkan uh, pukul 6 ya mana mungkin sudah malam ya jadi sudah dari tadi kita sudah banyak mengaparkan materi dan juga mungkin tidak ada pertanyaan lain dari bapak ibu semua dan teman-teman nah, jadi mungkin akan kita cukupkan sesi inti kita pada sore dan malam hari ini jika ada pertanyaan yang mungkin belum sekarang belum muncul tapi nanti saat Teman-teman atau bapak ibu ingin daftar akun, dan kemudian ada masalah-masalah terkait yang ingin ditanyakan. Terkait pendaftaran akun, bisa disampaikan melalui grup chat, ya. Melalui grup chat yang sudah kami buat, Silakan bergabung melalui link yang sudah dikirimkan oleh rekan saya melalui kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya, bapak ibu dekan bapak ibu kaprodi serta teman-teman mahasiswa semua sesi sharing sesi materi dan sesi tanya jawab jawab kita pada hari ini telah berakhir saya persilahkan kepada teman saya rekan MC bapak Rafi untuk mengambil ahli kegiatan dipersilahkan bapak Rafi. Uh, selamat sore Kalau selamat saya terdengar terdengar pak Raffi. Oke baik, terima kasih ya dari rekan saya Pak Diardo dan para narasumber Bu Erni, Pak Gunawan dan Miss Meta. Tibalah kita di sesi kegiatan akhir karena kita mengawali dengan doa, maka sebelum mengakhiri kita pada sore hari ini kita tutup juga dengan berdoa yang akan diberikan oleh saudara kita Diki Ardianto. Pada Diki dipersilakan. Oh, baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan teknisi kampus mengajar angkatan 7 ini, kita terlebih dahulu berdoa yang akan pimpin oleh saya secara Kristen. Jika ada Bapak Ibu atau yang non-Kristen bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perintah-Mu uh, sepanjang hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan melalui Zoom Meeting ini. Kiralah uh, BIMTEK Kampus Mengajar Angkatan 7 ini bisa berjalan dengan baik ya, Tuhan nantinya. Kiranya Tuhan selalu uh, sertai setiap uh, kegiatan ini, program ini dengan baik Bapak. Tuhan sebentar lagi kami akan mengakhiri uh, sosialisasi ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai kami sepanjang nantinya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri. Kiranya Tuhan selalu sertai, sertain juga. Eh, ada yang lanjutkan nantinya. Kiranya Tuhan selalu berkati. Ini Tuhan mengucap syukur untuk orang Haleluya. Amin. Terima kasih atas doanya dari saudara kita Diki. Baiklah, terima kasih kepada semua yang telah hadir pada sore hari ini. Dengan ini, kami ingin mengakhiri pertemuan ini dengan harapan bahwa informasi yang telah disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email, grup, atau platform komunikasi lainnya. Bisa memfollow akun sosial media Instagram dan Facebook di @baauki, dan MBKM official yang akan saya kirim di kolom chat. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin kita bisa ke fakultas dan prodi. Kami tunggu arahan dari Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak-Ibu dan adik-adik semua. Selamat sore. Terima kasih Bu Pita, terima kasih Bu Meta, Bapak terima kasih Pak Bu Nawa, Bu Bu Bapak, Bapak Ibu, Ibu langsung daftar juga. Terima kasih, God bless you all. Terima kasih, Pak Gunawan. Terima kasih, Bu Erni, Pak Gunawan. adik-adik Yardo, -adik Rafki. Terima kasih, Masiki. Bu Rosmita. Terima, terima, terima kasih, Pak Gunawan, tim Bu Ernie. terima kasih, Pak